Look at that. Okay. So ladies and gentlemen, beside of that, you can spot our black pacu. Black pacu are related to a piranha. So did you know, actually, usually our aquarists will feed them with the mixed veggie. Okay. Okay, jadi tuan-tuan perempuan, untuk anda-anda di dalam kolam ataupun tangki hutan bagian luar ni, kami ada spesies arapaima. Juga kami ada spesies ikan bermulut buaya. Okey, dan anda boleh lihat di hadapan anda, ikan yang berbentuk seperti ikan bawal ini sebenarnya lebih dikenali sebagai ikan pacu hitam. Okey, dan juga kami mempunyai ikan spesies ikan keli berekor merah di bahagian bawah kiri ataupun kanan anda. Okey, jadi untuk anda, di mana ikan arapaima ini sebenarnya adalah salah satu ikan air tawar yang terbesar di dunia, di mana saiz mereka boleh mencapai sehingga 4 meter panjang. Okey, dan juga berat badan mereka boleh mencapai sehingga 200 kilogram. Okey, dan untuk anda, ikan arapaima ini tidak mempunyai gigi. Jadi bagaimanakah mereka makan makanan? Biasanya mereka akan menyedut seperti vacuum dan juga memecahkan makanan mereka menggunakan lidahnya yang bertulang. Okey, dan untuk anda, ikan arapaima ini walaupun mempunyai tubuh badan yang agak besar dan berat, tapi mereka boleh melompat keluar daripada air untuk menangkap mangsa mereka, iaitu burung. Di habitat sebenar mereka, mereka boleh makan burung juga. Okey, dan untuk mengatakan anda, di mana ikan arapaima ini sebenarnya menggunakan swim bladder. Okey, di mana untuk berenang. Okey, dan mereka akan naik ke permukaan air setelah 10 ke 20 minit di dalam air. Okey, untuk mengambil udara, di mana mereka akan menggunakan swim bladder mereka yang bergerak sebagai paru-paru. Okey, dan untuk kataan anda, ikan bermulut buaya juga adalah salah satu ikan prasejarah, yang mana jangka hayat mereka boleh mencapai lebih kurang 50 ke 70 tahun. Dan untuk kataan anda, panjang mereka boleh mencapai lebih kurang 2 ke 3 meter panjang. Okey, dan juga untuk kataan anda, ikan bermulut buaya ini mampu untuk di mana untuk pergi ke kawasan air masin, dan di mana untuk mencari makanannya. Alright, jadi selain daripada itu, anda boleh lihat juga kami ada ikan pacu hitam yang berbentuk seperti ikan bawal ini. Okey, dan untuk mengatakan pacu hitam ini berkait rapat dengan ikan piranha, di mana ikan piranha adalah spesies ikan karnivor, tapi untuk ikan pacu hitam ini mereka adalah omnivor, di mana mereka hanya memakan kacang ataupun buah-buahan. Jadi di waktu pagi, kebiasaannya kami memberikan sayur campuran untuk ikan-ikan di kawasan ini, iaitu terutama untuk ikan pacu hitam. Okey, dan selain daripada itu, kami juga ada ikan keli berekor merah. Okey, dan anda boleh lihat di bahagian tengah sekarang ini, pernah kami sedang memberikan makanan lagi kepada ikan arapaima. Okey, dan untuk mengatakan anda, kulit ataupun sisik ikan arapaima ini sangatlah tebal dan panjang. Tapi anda tahu, mereka menggunakan sisik ini untuk dijadikan sebagai barang perhiasan. Alright, ladies and gentlemen, let's give a round of applause to our diver and our aquarist for today. They do a great job for today, so I hope you enjoy it. Okay, so ladies and gentlemen, you can continue your journey to the next area, which is our Malaysian for the forest and also our coastal area. I hope you enjoy at Aquaria KLCC too. Thank you so much. Have a nice day, everyone. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan, nampaknya sesi memberi makan ini telah pun berakhir. Jadi terima kasih kerana mengikuti sesi memberi makan ini. Dan saya berharap anda terhibur dan mendapatkan sesuatu fakta yang menarik di kawasan ini ketika sesi memberi makan tadi. Jadi anda boleh sambung perjalanan anda di kawasan yang berikutnya, iaitu kita ada kawasan sungai, dan kita juga ada kawasan persisiran pantai.